Demi keselamatan dan kelancaran demonstrasi pada petang ini. Pertama, hadirin sekalian diingatkan supaya tidak memasuki ke dalam kawasan demonstrasi yang telah ditandakan di kiri dan kanan pantai. Kedua, para ibu bapa diingatkan supaya memantau pergerakan anak-anak anda di sepanjang demonstrasi ini berlangsung. Ketiga, demonstrasi ini melibatkan penggunaan bahan letupan, peluru hidup dan pergerakan kenderaan yang agresif. Oleh yang demikian, hadirin dimohon memberi kerjasama agar mematuhi arah.